Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Monster Detik di Aziz Channel. Aku minta maaf lah pasal dah lama aku buat tak buat motor vlog. Maklumlah busy lah sekarang. Dan korang pun heran kan mana aku nak pergi sekarang ni. Lagi aku kena kerja malam ni Shiva untuk 5 hari. So hari ni dah hari keempat. Besok ada 5, last day, besok last day. Dan hari Rabu aku punya off day. Dan Thursday aku rasa masuk pagi balik lah. Mesti kena pagi lah. Pasal malam ni shift memang tak worth it lah. Kalau aku ada anak, ada family, susah sikit. So dari kita try cuba bawa motor ikut law eh. Tak mau selit belakang kereta. So, selama ni kan aku selalu selit-selit. So aku nak try jugalah bawa belakang kereta. Pasal aku ni orang tak boleh sabar. Karena kalau kita bawa slow, aku asyik buat putung je. Mentang-mentang lah bawa motor di Azi, asyik nak putung je. Itulah kenapa aku belum tak ambil lesen kereta. Satunya pasal aku tak boleh sabar. Betul-betulnya tak boleh sabar. Dan yang lain tu aku ada motion sickness. Kalau aku ni grab ke taksi ke, diorang buat laju kan, dengan bau dalam dia macam weh, macam masam-masam. Macam ada aircon, bau aircon kan. Aku tak tahu lah bau apa lah tu. Aku literally tak boleh. Nanti aku duduk dalam kereta tu diam je, tak berbual. Actually boleh lah kalau aku bawa kereta ke atau aku naik kereta, memang boleh. Cuma aku kena buka tingkap dia. Kalau aku buka tingkap baru boleh. So hari ni kita try lah bawa macam ikut apa ni, rules. Selalu aku bawa motor laju, bawa motor laju, suka selit. Tapi sekarang kita try dari penyabar lah orang cakap eh, penyabar. Belakang kereta. So apa pendapat korang? Since aku suka nak pasal perfume, dan aku tahu banyak sikit pasal perfume, why not aku buka business perfume? Kau rasa boleh tak eh? Eh, aku pergi mana? Tengok lah, tengok. Asyik selit dia tu. Aku dengan isteri aku memang kita plan lah nak buka business perfume lah. Perfume online. Cuma masalahnya kan, aku macam tak confident lah. Itu yang ada susah sikit. Tapi aku try cubalah. InsyaAllah kalau betul-betul dah maju, aku akan promote aku punya sales dekat YouTube aku lah eh, dekat dalam channel aku lah. Tapi so far, sekarang kita tak mahu cakap pasal tu. Pasal aku pun belum betul-betul jual barang lagi. Jual aku tak banyak berbual lah eh. Orang kata berbual ting kosong pula. Bro, mana aku nak pergi bro? Oh, 8,000.
Cakap pasal Z1000, korang mesti heran eh kenapa aku tak nak keluarkan motor kelas tu. Memang aku ada niat nak keluarkan kelas tu. Dan masalahnya kelas tu aku ni yang kes idaman tak mencapai punya. Walaupun aku, kalau aku simpan duit pun, tak tahu lah aku boleh make it ke tak boleh make it untuk long run. Pasal motor idaman aku kelas tu ada sikit pelik. Korang mesti macam heran lah kenapa aku pilih itu motor untuk kelas tu aku. Nak tahu apa? Motor idaman aku untuk kelas tu adalah Harley Davidson. Alah macam alalawi tu bawa motor macam alalawi. Oh, ku jejak jalan yang berliku. Style lah. Susah bro. Nak nampak anak-anak muda zaman sekarang bawa motor Harley Davidson. Sebab kita dah biasa tengok macam bapak-bapak kan, bapak-bapak atau atuk bawa Harley Davidson. Tapi jarang anak remaja Melayu bawa Harley Davidson. So aku nak cubalah bawa. Pasal kalau nak bawa motor R1 lah, Ducati lah, semua lah macam mainstream lah. Macam too common untuk kita punya zaman budak-budak bawa tu motor. So why not kita buat benda yang lain daripada lain. Mana aku ni? Lagipun aku memang suka bawa benda-benda yang rare-rare kan, lain daripada lain. Macam aku tak suka ikut-ikut orang. Macam aku punya motor ni, yang korang selama ni nampak aku punya motor DRZ ni, punya apa, decal, aku customize sendiri. So aku customize dan aku kasi hantar dekat Malambat. Masa tu Malambat dia kerja dengan Gorilla Garage. So aku yang suruh, aku dah draw semua dan aku yang kasi kat dia, dia yang buat lah apa yang patut. But so far so good. Okay lah. Apa ni, decal ni aku dah pakai dah masuk 4 tahun. Aku buat 2017. So 17, 18, 19, aku buat. Ha, 4 tahun lah. Masuk 4 tahun. Tapi ada lah defect-defect dia. Malu lah pasal panas terik. Tapi tersadai pula dekat Jurong Island, panas-panas gila. Adalah defect-defect dia. So back to the Harley Davidson eh. Kenapa aku pilih Harley Davidson untuk kelas 2 aku? Pasal satu istilah aku nak lain daripada lain. Yang lagi satu, aku nak bawa macam motor cruise lah. Ke tengah eh. Sekejap, kaca aku potong dia dulu. Haa, macam ni lah. Tentang-tentang. Aku tak ada sabar. Asyik aku utung. Okay, back to my story. Motor tubi aku, time aku pas aku punya tubi, aku bawa motor KR Kawa 150. Itu dah kira macam sport bike. Then class 2A aku keluarkan DRZ. Yang ni kira macam kategori motard. Then class 2 cruise. Terus aku nak bawa Harley Davidson motor cruise. Mesti korang akan cakap kan, macam banyak, ada banyak lagi motor cruise. Memang banyak lah, memang. Macam aku tak tahulah ada orang yang nama. Kalau Harley Davidson aku beli modified handle tinggi. Tak ke style ke tu? Tu ketek pun tak berpeluh. Tapi cool bro, cool. Aku ada jugalah nampak anak Melayu bawa motor Harley Davidson. Ada juga Cina,
Nampak India pun ada. Tapi macam very rare lah. Kalau nampak on road memang nampak-nampak handsome lah. Tapi kalau aku kan dapat keluarkan halien, memang aku nak keluarkan apa yang normalnya model tu, rod, entah, aku tak tahulah apa nama dia. Itu dia, tu handsome. Habis tu aku buat semua black, bukan matte black lah, black dah macam Batman bro. Jadi kalau motor semua hitam, cool lah. Itu macam mafia tu. Tak lah, bukan macam mafia lah. Kalau kereta semua hitam, yes, diorang macam mafia. Aku memang suka nampak kalau kereta diorang buat hitam lah. Mungkin diorang punya paywall hitam, tinted cermin, memang style sacok. Tapi aku nak motor aku ni ada lagi 8 tahun. Memang aku tak plan nak jual lah. Ever since apa, COE mahal sangat. Padahal aku nak jual motor ni. Kalau jual motor ni nak keluarkan X-Max 300. Tapi aku tengok oleh kerana COE tak menggalakkan, mahal sangat nak mampus. Itu kalau aku ikat tak ikat installment pun ikat 8 tahun 10 tahun macam. So tak payah sebab maksudnya aku simpan ni motor, bawa ni motor sudah. Lagi handsome. Hey. Eh sorry ya, aku lupa lah aku tengah buat video. Jangan aksikan really aktiviti tadi ya, haram. Okay lah, aku pun dah sampai kerja. Apa-apa, kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Okay, bye guys. See ya. Peace out.